Perkenalkan, nama saya Marcella Skarpidaus dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia. Pertanyaannya yaitu, apa maksud dari kesatuan wilayah tersebut? Yaitu, Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang dihubungkan oleh lautan harus dijaga dan harus diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Skarpidaus dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa menurut pendapat kalian maksud perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu dalam arti A, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dengan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, B, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa, C, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa, D, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu dan senasib, E, bahwa kehidupan politik di wilayah Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan politik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Skarpirdaus dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu 1. Sumpah Pemuda, 2. Pancasila, 3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Skarpidaus dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyebutkan sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan dan persatuan bangsa di sekolah, yaitu 1. Saling membantu. Hal yang bisa dilakukan seperti gotong royong, suatu pekerjaan yang akan cepat selesai dan lebih efektif serta efisien jika dilakukan bersama-sama. 2. Tidak sombong. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mau membantu teman yang tidak mengerti materi pelajaran, sehingga teman tersebut menjadi paham. 3. Saling menghormati teman. 4. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Skarpidaus dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa menurut pendapat kalian maksud perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yaitu dalam arti A, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dengan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, B, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa, C, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa, D, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu dan senasib, E, bahwa kehidupan politik di wilayah Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan politik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Alfianita dari kelas 10 MIPA 1. Apa saja yang termasuk Pancagatra, yaitu 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial Budaya, 5. Pertahanan dan Keamanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulia. Saya dari kelas 11 IPS 4. Jelaskan menurut pendapat kalian apa maksudnya perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 1. Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dengan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbicara dalam berbagai bahasa. 3. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafat serta
serta ideologi bangsa. 4. Bahwa secara fisiologis bangsa Indonesia harus merasa satu dan senasib. 5. Bahwa kehidupan politik di wilayah Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan politik. 6. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan sistem hukum. 7. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesia Amrina Rusyada dari 1043. Apa saja yang termasuk Pancagatra? Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sapila dari kelas 10 IPS 4. Apa saja yang termaksud Pancagrata? 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Pertahanan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Dwanisa dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa saja yang termasuk Pancagatra? Pancagatra terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Ayu Mutiara Febrian dari kelas 10 MIPA 3. Apa saja yang termasuk ke dalam Pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalwa Rahmawati dari 10 IPS 1. Aspek-aspek kehidupan sosial antara lain, 1. Penduduk, 2. Ideologi, 3. Demokrasi, 4. Ekonomi, 5. Masyarakat, 6. Kebudayaan, 7. Sistem pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalwa Rahmawati dari 10 IPS 1. Strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi, politik, dan ekonomi, keharmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan atau SARA, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalwa Rahmawati dari 10 IPS 1. Faktor penghambat integrasi sosial, 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, 2. Kurangnya toleransi antar golongan, 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalwa Rahmawati dari 10 IPS 1. Adanya integrasi sosial penting untuk terciptanya keselarasan bangsa-bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalwa Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Menggunakan fasilitas umum dengan baik. 3. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. 4. Merawat dan memelihara lingkungan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalwa Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari A. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, sifat hedonisme. C. Adanya sikap individualisme. D. Munculnya gejala westernisasi. E. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetia kawanan sosial. F. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran serta saya untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Jamila dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab peran serta untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, yaitu 1. Mentaati segala peraturan yang berlaku. 2. Melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. 3. Saling menghormati dan menghargai. 4. Dapat bekerja sama dengan baik. 5. Menerapkan sikap toleransi pada perbedaan. 6. Menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan hukum. 7. Membayar pajak tepat pada waktu yang telah diberikan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi suatu negara. 8. Bersedia untuk menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nila Griselda dari kelas 10 MIPA 5. Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting negara yang terdiri dari ekonomi, ideologi, politik, sosial budaya, hingga keamanan dan pertahanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Maulia Nursa Putri dari kelas 10 MIPA 4. Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua produk negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Maulia Nur Sapuri dari kelas 10 MIPA 4. Apa saja yang termasuk pancagatra? Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Maulia Nur Saputri dari kelas 10 MIPA 4. Jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasionalisme tersebut merupakan pancaran dari meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemaham dan penghayatan wawasan Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Febrianti dari kelas 10 MIPA 1. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu menaati segala peraturan yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiloktora dari kelas 10 MIPA 3. Apa saja yang termasuk pancagatra? Ada 5 aspek yang termasuk pancagatra, yaitu yang pertama ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, yang kelima pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haji, saya dari kelas 10 IPS 5. Peran serta siswa untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional ya adalah 1. Mengembangkan dan menjaga rasa cinta tanah air. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Aktif dalam kegiatan sosial. 4. Menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. 5. Mendukung penuh seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yuliandri dari kelas 10 IPS 3. Siswa dapat melakukan berbagai cara untuk mencegah ancaman integrasi nasional, diantaranya mengembangkan dan menjaga rasa cinta tanah air, mempererat tali persaudaraan, aktif dalam kegiatan sosial, menjaga dan merawat lingkungan dengan baik, mendukung penuh seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya Elia, kelas 10 IPS 3. Apa yang dimaksud strata penting dalam strata pendekatan? Strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi, politik, dan ekonomi, keserasian, hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasri Aulia, kelas 10 IPS 3. Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasri Aulia, kelas 10 IPS 3. Apa yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara? Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malasri Aulia, kelas 10 IPS 3. Apa saja yang termasuk Pancagatra? 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsi Aulia, kelas 10 IPS 3. Peran untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu 1. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 2. Tidak membeda-bedakan keberagaman yang ada seperti suku, bangsa, budaya, dan adat istiadat. 3. Menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 10 MIPA 1. Peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman. 2. Membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. 3. Melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Menggunakan fasilitas umum dengan baik. 5. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara memiliki arti yang luas di era milenial ini. Tidak hanya membela negara dari berbagai ancaman, baik berupa perpecahan, radikalisme, maupun terorisme, tetapi meningkatkan kualitas diri termasuk dalam bentuk sikap membela negara. Apalagi saat ini, Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa, yaitu kemajuan teknologi informasi dengan keberadaan sosial media atau sosmed. Sosial media merupakan sarana yang paling modern untuk menyampaikan sebuah pemikiran atau opini. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia yaitu 1. Aspek kebudayaan material, 2. Aspek norma, 3. Aspek nilai-nilai budaya, 4. Perubahan sosial dalam bidang ekonomi, dan 5. Aspek kehidupan keluarga. Peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu 1. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari 1. Kemiskinan, 2. Terorisme, 3. Separatisme, 4. Perang, 5. Kemiskinan, 6. Kebodohan, 7. Keterbelakangan, dan 8. Kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Supitriani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab tugas PKN apa saja yang termasuk Pancagatra. Jawabannya, Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Sefiani dari kelas 10 IPS 4. Peran saya untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia.
artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Dan yang terakhir, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari kemiskinan absolut, terorisme, separatisme, perang, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kekerasan. Peran serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menggunakan segala fasilitas umum dengan baik, mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan bela negara di masa milenial? Bela negara memiliki arti yang luas di era milenial ini. Tidak hanya membela negara dari berbagai ancaman, baik berupa perpecahan, radikalisme, maupun terorisme, tetapi meningkatkan kualitas diri termasuk dalam bentuk sikap membela negara. Apalagi saat ini Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa, yaitu kemajuan teknologi informasi dengan keberadaan sosial media, sosmed. Sosial media merupakan sarana yang paling modern untuk menyampaikan sebuah pemikiran atau opini. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia, yaitu 1. Aspek kebudayaan material, 2. Aspek norma, 3. Aspek nilai-nilai budaya, 4. Perubahan sosial dalam bidang ekonomi, 5. Aspek kehidupan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Tamara dari kelas 10 IPS 2. Pacagatra. Pacagatra atau aspek sosial terdiri dari beberapa hal, diantaranya yaitu sebagai berikut. Sosial dan budaya merupakan kondisi budaya, bangsa, dan negara dalam mengatasi ancaman budaya dari luar. Pertahanan dan keamanan merupakan kondisi kehidupan bangsa dan negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara dari negara ancaman, dari luar maupun dari dalam. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Tamara dari kelas 10 IPS 2. 5 peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, mempunyai kemampuan atau pola berpikir yang baik dan juga bijak. Yang ketiga, mewujudkan kepentingan sosial. Yang keempat, menciptakan kerukunan antara umat beragama. Dan yang terakhir adalah rajin belajar dengan bersungguh-sungguh. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Parda dari kelas 10 IPS 5. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah 1. Mewujudkan kepentingan nasional, 2. Memelihara dan memperbaiki demokrasi, 3. Menciptakan kerukunan umat beragama, 4. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, 5. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar, 6. Mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utari Nur Pratiwi dari kelas 10 MIPA 2. Apa saja yang termasuk pancagatra? Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Carla Amalia Arifani dari kelas 10-44. Pancagatra merupakan istilah yang digunakan untuk melihat aspek-aspek penting yang ada di dalam negara, di mana ia terdiri dari 5 aspek, yaitu ideologi, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah pertama,
mendukung persatuan bangsa, yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan, yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat, yang kelima, mewujudkan kepentingan nasional. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayatul Mustafi dari kelas 10 IPS 5. Peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah 1. Mendukung persatuan bangsa, 2. Belajar sungguh-sungguh, 3. Berkemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Mewujudkan kepentingan nasional, 5. Menciptakan kerukunan umat beragama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan tentang peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah 1. Mendukung persatuan bangsa, 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Mewujudkan kepentingan nasional, 4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi, yang 5. Penciptaan kerukunan umat agama. Sekian dari kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Nama saya Siti Arini Adisira dari kelas 10 IPS 2. Peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah mendukung persatuan bangsa, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi cinta tanah air, memelihara sifat-sifat positif seperti hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain dalam masyarakat, mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah sebutkan 5 saja. 1. Membina sikap disiplin, 2. Taat pada peraturan di lingkungan sekolah, 3. Menerapkan kegiatan belajar secara maksimal dan kondusif, 4. Tidak saling membeda-bedakan, 5. Mengembangkan sikap adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menyebutkan 5 peranan siswa dalam memelihara implementasi wawasan Nusantara. Baik, yang pertama yaitu mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mewujudkan kepentingan nasional. Yang keempat, memelihara dan memperbaiki demokrasi. Serta yang kelima, yaitu menciptakan kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.